Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan pergi tengok shop dulu untuk kita mereview pasal pakaian baru awak kita. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 awak kita. Wow, 10 pun boleh tahan harga ni satu-satu awak kita. So okey, mula kita akan mulakan dengan watak lelaki lah dulu awak kita. Kira kat atas ni dia ada apa? Okey, ada 10 tadi kan. Kalau saya beli yang ni kena beli lagi yang tu. Oh, yang ni keempat juga dia punya pakaian dia, helmet dia. Dia sesuai untuk macam orang nak pergi hiking ataupun yang main dekat ni lah, yang terjun pakai payu terjun tau kita. So okey, kita masuk dulu pakaian yang ni. Yang ni dia ada set ni eh, yang masker ni. Okey, kita turun lagi pakaian apa yang sesuai. Saya belum beli lagi kita. Okey, di sini ada taekwondo dengan tu. Saya nak tengok set-set dia kita. Okey, ni set yang doktor tu. Okey, turun lagi. Okey, ni selipan ni saya tak tahu untuk apa kita. Tapi apa, kita beli yang ni dulu dan kita pergi tengok dekat dia punya single player kita. Okey, single player dekat sini pun dah okey dah. Tak kisah sangat. Banyak helmet dia keluarkan kita, tapi saya tak tahu tujuan apa helmet ni. Kalau boleh kita pakai untuk ni lah, sebab dia tak ada motosikal ataupun basikal kita. Tapi bagi saya helmet ni sesuai digunakan untuk yang ada basikal kita. Okey, kita tengok pakai drone kita seperti biasa. Wow, baju polo pakai helmet orang kita, macam macam kena pula tengok. Okey, kita turun bawah sikit sekejap. Hoish, dengan jamban si ada ni awita. Jamban saya tak letak rasanya awita. Dia sekali dengan helmet ni awita perkiraan dia. Oh, warna orang pun padu juga ni. Kita tengok, kita hide kan dia. Pakai drone pun dia laju sangat drone ni awita. Okey, belakang dia tak ada sangat tu dia. Dan ingat boleh zoom hari tu. Ha, zoom pun dah laju ni. So, kita tengok dekat atas ni. Hoish, dia ada TUT awak kita, apa maksud dia tu. Oish, padu-padu dia warna bukan warna orange sangat awak kita, dia warna lebih kurang macam coklat gitu. Warna koko, bukan coklat, warna coklat hitam sikit kan. Yang ni warna macam warna koko kita. Okey, jom. Kita back dulu. Adakah ngelag awak kita? Ha, ngelag ni awak kita. Saya rasa saya kena restart balik ni. Dia ngelag sikit ni. Okey awak kita. So sekarang ni kita dah masuk balik. Jom kita tengok yang kedua. Oi, lupa tadi duit saya dalam 9000 lebih awita, 9100 ke 9000. 9000 saja, 9000 saja, lepas tu jadi 8000. Okey, dah 200 kita habiskan. Okey, yang ini pun tak boleh nak zoom awita. Kita tengok satu persatu eh dia punya color awita. Ini lebih kurang macam warna ungu lah. Jom kita tengok. Padu-padu dia punya ni. Dia punya color-color dia keluarkan awita. Tapi itu ah, banyak sangat pakai koin. Ya, biasanya orang beli ni untuk digunakan sebagai ni je lah kita, untuk buat shoot drama baru sesuai kita. Okey, kita zoom, kita tengok apa yang baru. Oh ya, yang ni dia lebih kurang macam bulan bitan lah kita. Oh, dia punya design dia pakai yang seperti ni, duduk di angkasa kita. Lawa juga. Okey, peh, padu lah kita. Oh, lawa lah. Dia tulis Miliway ke benda tu, saya tak nampak sangat tu. Milky Way ke Mickey. Ah, Mickey Way rasanya kita. Okay, jom. Apa, yang ni kita dah selesai untuk yang kita review untuk helmet ni. Kita teruskan helmet yang selanjutnya kita. Apa yang dia tulis dekat helmet tu. Wih, banyaknya. Apa, agak lepaslah duit ni kita. Okay, yang ni pula wanita ni, apa pula dia punya design dia. Padu-padu kita. Cuma pakaian je lah, dia tak ada set sangat. Dia just untuk sesuai seperti awak kita pakai yang pelumba, sebab colour dia pun macam ngang-ngang je. Ok, jom kita tengok. Seperti biasa kita zone. Ok, oh di sini dia tak ada sangat. Oh, dia macam racer ni, bendera racer tu awak kita, hitam putih. Ok, kita terbangkan kita punya drone. Macam mana nak terbang ni drone? Ok, drone dah terbang. Ingat tak terbang tadi. Okey, kita zoom lagi dekat atas ni. Okey, sini kosong. Dekat belakang dia pun kosong lah kita. Okey, padu.
Tapi jamban ni saya pasti bukan saya yang letak ni, awet dia ada sendiri ni jamban kat depan tu. Pergi jom kita try. Dekat saya letak ataupun memang dah ada dia set dia. Sebab kalau kita tengok daripada sini dia hanyalah topi biasa saja. Ha, dia tak ada jamban. Bukan jamban rindu. Oh, bukan jamban awet dia punya ni. Eh, ada jamban lah. Sekejap, saya buang. Eh, sorry. Sorry. Muka macam mana kita nak buat? Eh, ni rambut silap. Ni muka. Okay. Jamban ni tak ada katanya. Oh, memang dah ada. Semua dah ada waiter. Oh, saya terlupa. Semua dah ada rupanya. Oh, jadi bukan salah helmet tu lah. Saya ingatkan set helmet tu. Jom kita tengok. Saya dulu. Okay. Topi. Mana topi? Kita letak misa je dulu nak tengok. Ah, dia tak ada. Dia just tali dia je lah tu waiter. Saya ingatkan dia sekali dengan jamban. Okay. Wah, kita taruh balik. Macam ni. Okay, jom kita pergi tengok set dia punya pakaian dia dengan baju pelumba. Ada kena tak waiter? Okay. Oh, macam ni tak kena sangat. Dia warna hitam yang kena tadi. Kita cuba. Okay. Haa, lawalah pula waiter. Wow, terbaiklah. Okay, jom kita akan tengok yang seterusnya, iaitu doktor punya pakaian waiter. Yang ni satu set dia. Yang ni satu. Wow. Jadi doktor kita terik ni waiter. Kalau okay, kita turun dulu. Wow, set dia dah 600. Lagi tambah 700. Ha, seluar pun tak ada. Sebab dia dah datang sekali dengan seluar. Kita tambah kasut satu. Oh, 800 waiter. Kemas lalu waiter. Wow, habis macam tu je duit kita kupus selama ni. Ui, minta maaf lah kalau sekiranya video ni dah lama. Patutnya lama dah saya upload waiter. Tapi oleh kerana faktor kita tengah nak kupu coin waiter, jadi itulah penyebabnya. Jadi saya tak sempat nak tu. Sebab takut tak cukup coin. Rasanya dah cukup dah ni 9,000 ni waiter. Sebab kita kena buat misi hari yang waiter. Sebab malas lah nak top up waiter. Buat misi hari yang pun dah memperoleh. Okay, wuih, semak lah waiter. Pakainya doktor waiter. Oh, doktor naik tu Ellipse ke benda nama kereta ni. Saya lupakan nama dia waiter. Wuih, padulah. Kena dengan set dia waiter. Oh, memang nganlah lawa pula. Doktor. Wuih, terbaik lah waiter. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Apa lagi? Okay, yang ni Dan waiter. Ni baru lelaki belum perempuan. Ni pun Dan. Yang ni ada taekwondo tak silap saya. Pakaian seperti taekwondo. Hah, ambil kau. Wih, car parking. Jom kita akan beli satu. Dan muka dia kita rasa kita kena lepaskan waiter. Okay, ni tak ada eh semua. Kasut semua tak ada ni patutnya. Pakai kaki ayam je sepatutnya. Okay, kita lepaskan dulu mana. Okay, oi, botak lah pula. Ha, sifu. Ha, sifu. Oh, sifu. Ha, rambut macam ni sifu. Wish, 300. Sekarang ni dah tinggal 7,400 awiter. Makin lama makin tu. Nanti mungkin ada update yang terbaru awiter, yang dia akan keluar lagi pakai yang baru. Itu semestinya awiter. Hai, makin banyak yang pakai coin ni. Nak beli body kit lagi. Nak upgrade kereta lagi. Wow, semua coin. Jom kita tengok drone. Wish. Eh, sini sakut dengan kereta. Wih, kita pergi tengah sikit. Oh, wih, orang marah. Parking tengah jalan pun orang marah. Relax lah bosku. Okay, jom. Wih, dia set sekali dengan kasut dia datang waiter. Okay. Eh, sorry, tersilap tekan gambar. Okay. Mana orang tu? Ish. Lupa nak buang benda doktor ni waiter. Aduh. Ayo. Terlupa ni logo apa ni. Wish, macam logo ni Puma. Harimau kumban. Yang ni singa pula waiter. Brazilian Jiu-Jitsu. Terbaiklah.
ini car parking sini eh. Kat seluar dia tak ada apa. Oh bukan bukan, saya ingat dia pakai sekali dengan set dia, dia punya kasut dia waiter. Jiu-jitsu. Oh. Ni taekwondo punya black tu. Tali pinggang hitam tu dah buat eh. Terbaik. Baru je tu terus pakai tali pinggang hitam eh. Wish, padu. Bagi saya okey lah. Dia punya update terbaru ni untuk versi 498 4 tersilap saya. Kalau salah awak kita boleh perbetulkan awak kita. Lupa dekat sini kita boleh tengok lah. Dekat mana tengok yang update ni lah ni. 489 situ lah awak kita. Okay, kita tengok lagi untuk lelaki. Oh ni sekali lagi kita check Nidam. Oh Nidam, oh ni pun sudah, ni pun sudah, ini pun sudah. Ni kita buang balik, lupa tadi nak buang. Okey, dah habis berapa nanti saya buat perkiraan waiter. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kat female pula waiter. Hui, female ada selipar waiter. Selipar ni, oh selipar ni dah ada lama dah ni rupanya. Boleh kita masuk. Takut saya terbeli je. Oh ya, perempuan ni dia tak ada helmet tu waiter. Helmet macam lelaki yang ada cermin mata saja. Oh dia tak ada eh. Okey. Oh ni ah. Padulah awak kita pakai ikot awak kita. Wih, gepak le developer dia, dia ambil dia pakai yang ni bangsa Arab awak kita. Wow. Terbaiklah awak kita. Okey, kalau pakai ikot tak boleh pakai selipar awak kita. Kita pakai kasut lah ha. Padu terut. Uish. Padulah awak kita. Developer dia buat nampak islamik sikit awak kita. Okay, jom kita tengok. Wujudlah dia tak, dalam ni dia tak buat masjid awak kita. Oh dia buat masjid jadi konspirasi baru pula awak kita. Okay, jom kita tengok. Kenapa dia sekali bergerak ni awak kita? Dia bergerak sekali eh. Kejap. Okay. Haa. Haa, baru dia tak bergerak tadi. Dia bergerak tu sekali awak kita. So jom. Wish. Padulah awak kita. Pakai yang dia mula saya ingatkan pakai yang untuk ghost punya, hantu. Rupanya bila dah kita tekan tu, tapi tangan dia je lah tak ada. Kerana grafik awak kita sekejap. Tengok grafik. Grafik dah high awak kita, tapi tangan tak ada. Hai, macam-macam lah. Kita tengok dekat belakang ni. Okay, kat belakang semua kosong eh, tak ada apa. Tapi tutup labuh lah, tutup aurat awak kita. Wish, padulah. Kena dengan kasut tu eh. Bagi saya okey lah. Padu teruk awak kita. Okay. Wow. Kepat. Tak sangka lah game ni dia ada buat keluarkan pakaian yang islamik punya awak kita. Terbaik. Sebab susah nak jumpa. Ada tapi susah nak jumpa game yang keluarkan pakaian seperti ni. Okay, ni tak ada dah. Ini dah tak ada. Oh ada satu je lah Wednesday tu. Ni tak ada. Big pun tak ada yang baru. Seluar tak ada. Oh untuk pakaian perempuan ni dia tak banyak sangat awak kita. Dia just satu saja. So berjimat sikit duit-duit awak kita. Daripada RM9,000 sekarang ni tunggal RM7,000. Lebih kurang dalam RM1,900 macam tu lah. Korang punya duit akan habis awak kita untuk membeli ke semua pakaian. Tapi saya lebih cadangkan awak kita beli pakaian yang nak pakai saja untuk drama ke apa ke, yang nak pakai saja. Kalau macam tak ada, bagi tahu je lah korang dekat director kata tak ada pakaian ni. Minta director akan suruh orang lain. Dia akan suruh orang lain menjadi watak tersebut awak kita. Wish, padulah. Minah harap naik kereta mewah awak kita. Ui, padulah waiter. So, okeylah waiter. Untuk video the game car parking multiplayer bagi updatean pakaian terbaru bagi driver ni sampai di sini terlebih dahulu. Yang sekarang ni updatean yang ni kebanyakan lelaki lah waiter. Yang saya tengok dia punya update pakaian baru. Kalau perempuan ni hanyalah satu sahaja waiter. Saya tak tahu selipar tu updatean yang sekarang ke ataupun yang sebelum ni, sebab dah terbeli waiter. Ha. Ni animation tak ada yang baru. Animation yang biasa je waiter. So terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.